Meskipun sudah lali dengan banjir melanda ekoran limpahan air dari Sungai Golok yang menenggelamkan sebahagian besar rantau panjang, namun ia bertambah buruk apabila benteng Puaka yang berpunca dari projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB sehingga mengakibatkan terjadinya banjir antara 3 hingga 4 kali. Ikuti laporan disediakan wartawan Hafizuddin Yusof dan jurukamera Fauzi Sarin. Banjir gelombang ketiga meninggalkan kesan mendalam kepada penduduk sekitar apabila menenggelamkan hampir 90% kawasan di rantau panjang. Meskipun keadaan terkawal, Bomba Kelantan memaklumkan paras air Sungai Golok mencatatkan bacaan paras air tertinggi berbanding tahun sebelumnya melebihi 11 meter dan turut menenggelamkan penempatan sebelum ini yang tidak terjejas. Kru Bernama TV berkesempatan untuk turut serta bersama Felkra Berhad Wilayah Kelantan ke 5 kampung di bawah projek Lubuk Setul dan Putat 7 untuk menyampaikan bakul makanan kepada peserta Felkra terjejas. Hampir 500 peserta Felkra melibatkan Kampung Padang Toknak, Kampung Gual Rimau, Kampung Baru Rantau Panjang, Kampung Lubuk Setul dan Kampung Rahmat terjejas banjir. Masa kejadian tu pada 25 bulan 12. So, ya, air naik dengan keadaan mengejut lah. So, bagi kami penduduk kat sini ni banyak jugalah mengalami kerugian. Seperti mana barang-barang, peralatan elektrik yang mana kedalaman air itu luar jangka berlaku pada tahun ni. Air masih lagi buat mencuci? Masih lagi buat mencuci dengan tempat-tempat ternakan kambing ke apa semua tu, kita terpaksa buat. Banyak tak siap? Banyak tak siap lagi. Ya, katamanya paling teruk lah banjir katamanya. Pasal apa, seluruh katamanya tu lupuh. Dalam bandar saja sekat pinggan air. Rumah kita sekat lutut, alatan lutut air semua. Dalam rumah semua habis lah. Semua-semua barang rosak dalam RM8,000 adalah semua barang-barang yang belembek, semua kursi, meja semua tu habis. Dua hari baru turun, baru turun sekaki. Pandang ni tegak, dalam makan pohon lagi dah 30 tangga lagi. Tak ada. Yang buat pondok ni memang untuk banjir? Ha, untuk banjir. Stand-by muka 3 tahun lepas tu, benda ni orang nak tahu kat. Jadi kita minta dengan tu. Kata orang kita lah, kita nak basah stand-by untuk banjir. Jadi banjir kat, kita pakai atas tinggi lah. Selagi air tak litas pada gun ni, kita duduk. Ni, baru ni, air litas tani kita pun lagi. Duduk lah kat tu, duduk atas lori. Prihatin dengan nasib menimpa mereka, ahli lembaga pengarah Felkra Berhad Wilayah Kelantan, Nur Azmiza Mamat berkata, pihaknya menjalankan tanggungjawab sosial korporat dengan menyumbangkan 500 pek bakul makanan, bantuan penjagaan diri dan barangan elektrik bernilai RM60,000. Dan untuk fasa gelombang ketiga ni, kita jangka lebih kurang dalam 300 peserta yang terkena banjir di seluruh Kelantan. Jadi untuk hari ini agihan fasa pertama dan insyaAllah kita akan ada fasa seterusnya. Untuk dana yang diturunkan ke Felkra wilayah Kelantan ni, insyaAllah kita ada dalam lebih kurang dalam RM60,000 untuk membantu mangsa banjir yang terdiri daripada peserta. Keadaan banjir di rantau panjang pada ketika ini meskipun air sudah surut, ini merupakan salah satu suasana penghuni yang menetap di sini dan di belakang saya fahamkan merupakan rumah sementara di mana keadaan rumah sebenarnya itu dia. Saya fahamkan di belakang ini airnya masih bertakung, masih lagi termenung dan ketinggian air adalah sekitar ketinggi sedikit daripada lutut saya untuk menuju masuk ke dalam rumah mereka. Sama-sama kita doakan keadaan banjir ini segera selesai. Hafizuddin Yusof, Panama TV.